Salam sehat, apa kabar? Sehat kan? Sehat dong, harus sehat. Ketemu lagi sama aku Kristi. Hari ini aku bakal ngajakin kalian buat yoga. Yoganya buat membakar lemak di perut. Yang pengen perutnya rata, ayo kita yoga bareng. Gerakannya simple, gampang, tapi ampuh. Yuk! Duduk bersimpuh, lebarin sedikit lututnya selebar panggul, lurusin tangannya. Ini namanya child pose atau posisi anak. Panjangin, press kedua tangannya. Sekarang bawa keningnya ke lantai, lurusin tulang punggungnya. Sejenak di sini, 5 nafas. 1 2 3 4 5 Perlahan bawa tubuh naik. Press kedua tangannya, lebarin jari-jari tangannya. Kemudian buka kaki selebar dengan hipsnya. Ini tangannya benar-benar harus dipress, buka dadanya, perutnya dikunci, disedot ini perutnya. Oke, boleh lengkungkan jari-jari kaki, sedikit beri energi pada tumit. Kemudian angkat sedikit lutut. Yes, good, kuatin otot perutnya. Tetap bernafas. Kita tahan 5 nafas di sini. Tarik nafas. 1 2 3 Kuatin lagi. 4 5 Perlahan turunkan kembali lututnya. Turunkan bokongnya, panjangin lagi tangannya. Oke, jangan lama-lama istirahatnya, lanjut lagi. Kita lakukan hal yang sama. Press lagi kedua tangannya, kakinya, buat semuanya otot perutnya harus selalu aktif. Oke, angkat lagi lututnya. Press, kuatin. 1 Tetap bernafas. 2 Good. 3 Turunkan, bawa lagi bokongnya, turun ke bawah, lurusin lagi kedua tangannya, sejenak di sini. Good, lagi, sekali lagi, sama. Angkat lututnya. 1 Lagi. 2 3 4 5 Turunkan. Silangkan kakinya. Ambil posisi duduk. Oke, good. Dua kakinya bersama, lipat lutut. Buka dadanya. Angkat satu kakinya. Satu ini lagi. Good. Ini benar-benar pas kakinya. Buka dadanya. Lihat ke arah depan dan ke atas. 1
Kunci perut 2 3 4 5 Silangkan kakinya. Good. Lanjut. Sama 3 kali. Kuatin kakinya, kuatin perutnya, buka dadanya, arahkan ke depan dan ke atas. Angkat kedua kakinya, press, kuat, selalu kuat. Lepasin tangannya, 1, 2, 3, 4, 5. Silangkan lagi kakinya. Sekali lagi. Good. Press kedua kaki. Kuatin, kuatin perutnya. Lihat ke depan, jaga tulang punggung tetap lurus. 1, 2, semangat. 3, 4, 5. Silangkan lagi. Aku udah berkeringat dong. Sekarang kita combine gerakan tadi yang pertama sama yang kedua. Siap? Okay, good. Press tangannya. Kembali lagi, ini posisi table ya. Tarik nafas. Angkat lututnya. 1, 2, 3, 4, 5. Turunin. Silangkan. Langsung duduk. 1, 2, 3, 4, 5. Silangkin kakinya, tangannya, press. 1, 2, semangat. 3, 4, 5. Turunin, silangkan kakinya. Kembali ke posisi duduk, kedua kaki bersama. Buka dadanya, good. 1, 2, 3, 4, 5. Silangin kakinya, balik lagi ke posisi table yang tadi. Kuatin perutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Turunin lagi. Silangkan kakinya, balik lagi duduk. Ini board pose. 1, 2, buka dadanya. 3, perut, 4, 5, sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 5, turunin, silangkan terakhir buat push, 1, 2, 3, 4, 5. Silangin kakinya. Lurusin kedua kakinya. Tarik nafas, angkat tangan ke atas. Buang nafas, lipat tubuh ke depan. Sejenak di sini. Bahu, leher, relax. 3, 4, 5, perlahan angkat tubuh kembali. Oke, gimana rasanya? Udah kebakar otot perutnya? So, terus latihan, harus terus jaga untuk selalu sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, minum air putih 2 liter minimal dalam sehari.
channel